Beberapa pemain baru tak selalu bisa beradaptasi dengan cepat di skuad Liverpool. Namun, menurut Diogo Jota, Luis Diaz hanya butuh waktu singkat untuk nyetel di Liverpool. Salah satu alasannya adalah karena gaya main penyerang sayap timnas Kolombia itu sangat cocok dengan karakteristik permainan The Reds. Jadi, Jota menilai wajar jika Diaz bisa cepat menyatu dengan permainan Liverpool. Sejauh ini, Diaz telah mencatatkan 12 penampilan di lintas kompetisi musim 2021-2022 dengan menorehkan 3 gol. Saya pikir itu tergantung pada gaya pemain, ucap Jota seperti dikutip bolasport.com dari situs resmi Liverpool. Dia hanya cocok dengan tim, jadi itu sebabnya dia adalah rekrutan hebat. Energi yang dia berikan di setiap momen adalah apa yang kami butuhkan juga sejak Januari. Dia bagus untuk kami, kami tahu bahwa kami dapat mengandalkannya. Energi tingkat tinggi merupakan karakteristik tim kami, tutur Jota menambahkan. Luis Diaz datang ke Liverpool dari FC Porto pada bursa transfer musim dingin 2022. Liverpool sampai merogoh kocek senilai 37,5 juta pounds, sekitar 701 miliar rupiah, untuk mendapatkan tanda tangan Diaz. Adapun Diaz menandatangani kontrak selama 5 tahun di Anfield. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.